Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan belajar cara membuat larutan natrium tetrabutan. Larutan tersebut akan kita buat dengan cara menyiapkan dari padatan kristal ya, sodium tetrabutan dekahidrat. Jadi nama lengkapnya sebenarnya bukan natrium tetrabutan saja, tapi ada dekahidratnya, ini nama lengkapnya. Kalau natrium sendiri itu sama dengan sodium. Hanya kalau di botol ini tertulisnya sodium gitu ya. Sodium tetraborat dekahidrat. Untuk rumus molekulnya adalah Na2B4O7 10H2O. Ini rumus molekulnya atau rumus kimianya. Kemudian untuk MR atau di sini disingkat MW, dia pakai bahasa Inggris molekul weight ya gitu ya. Kemudian ini 381,37. Jadi MR-nya itu sebenarnya 381,37 gram per mol, tapi biasanya dibulatkan jadi 381 gram per mol. Kalau untuk mencari MR sebenarnya ada caranya ya, bukan apa? Tidak selalu harus melihat di botol, tapi kita bisa menghitung. Saya rasa untuk cara menghitungnya kita sudah belajar di SMA ya, cara menghitung MR suatu molekul. Nah ini singkatnya adalah informasinya di sini, sodium tetraborat dekahidrat memiliki MR 381,37 gram per mol. Kemudian kita menuju ke tulisan yang sudah saya buat. Di sini larutan yang akan kita buat adalah natrium tetraborat dan lengkapnya ada dekahidratnya ya. Dekahidrat itu berasal dari 10H2O. Jadi kristal natrium tetraborat tersebut memiliki 10 molekul hidrat ya. 10 molekul H2O di dalamnya sehingga dia tertulis dalam rumus kimianya Na2B4O7 10H2O. MR-nya seperti yang terlihat di botol reagen 381,37 gram per mol, dibulatkan 381 gram per mol. Kalau kita menghitung manual ya, mencari MR pakai AR ya, dari AR atom-atom yang menyusun ini ya, biasanya kita ketemunya dalam bentuk pembulatan yaitu 381 gram per mol. Nah untuk membuat Na2B4O7 10H2O atau natrium tetraborat ini, kita harus tahu dulu berapa konsentrasi yang mau dibuat dan berapa banyak volume yang kita akan buat gitu ya. Nah kalau di panduan praktikum yang mau dibuat itu natrium tetraborat dengan konsentrasi 0,01 m sebanyak 1000 ya. Tapi di sini saya perkecil menjadi 100. Jadinya kita akan membuat natrium tetraborat 0,01 m sebanyak 100 mili. Nah, kalau teman-teman masih ingat, mol itu kan rumusnya gram per mL. G ini gram ya. Kita menuliskan gram enggak boleh nulisnya GR gitu ya, G saja. Jadi kayak angka 9. Kemudian M sama dengan mol per volume. Kemudian M nya sendiri itu bisa diperoleh dari G per ml ini ya, gram per mol per volume. Kalau diringkas rumusnya menjadi M sama dengan gram per ml kali volume. Kita mendapatkan rumus ini. Kemudian sesuai dengan rencana kita akan membuat 100 mili. Karena volume di sini bentuknya liter, kalau kita ubah 100 mili menjadi liter, dapatnya 0,1 liter. Sehingga dari rumus ini kita akan mendapatkan informasi banyaknya massa atau gram ya, gram natrium tetraborat yang akan kita timbang. Caranya kita masukkan ke dalam rumus ini. Semula molaritasnya adalah 0,01 nih ya, ini dari sini. Nih.
ini yang dicari atau gramnya. Kemudian MR-nya ini sudah kita tahu ya tadi ini, tahu ini. Kemudian volumenya 100 ml ini ya. Itu diubah menjadi liter menjadi 0,1 sehingga ketemu bahwa kalau kita mau membuat natrium tetraklorat 0,01 m sebanyak 100 ml dari kristal atau padatan natrium tetraklorat, maka dibutuhkan massa natrium tetraklorat sebanyak, kita harus menimbang sebanyak ini,